Berikut ini untuk pengujian ATS lengkap dengan pilihan mode prioritas belum kami kirim. Kemudian ini untuk nomor ordernya. Kemudian di sini bisa dilihat untuk tampilan dari ATS-nya dan mode prioritasnya. Kemudian di sini untuk inputnya sudah saya siapkan. Sini saya nyalakan terlebih dahulu. Kemudian sini untuk dua pin input 2-nya sama dua pin input 1-nya sudah saya siapkan juga. Kemudian untuk dua pin outputnya saya kasih lampu bulb untuk pengujian kali ini. Ya, langsung saja kita uji. Sini untuk langkah yang pertama saya akan nyalakan input 1-nya terlebih dahulu. Sini saya nyalakan. Kemudian untuk langkah selanjutnya saya nyalakan juga dua pin input 2-nya. Ya, di sini bisa dilihat untuk pilihan mode prioritasnya atau switch. Kita tekan seperti ini. Ini akan otomatis berpindah atau switching ya. Ya, mungkin cukup sekian untuk pengujian kali ini. Sekian, terima kasih.